Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini saya sudah berada di stasiun Gambir. Tapi kali ini ada perjalanan yang berbeda. Biasanya saya dari stasiun Gambir ke Surabaya, ke Semarang, ke Bandung, Jogja dan lain sebagainya. Hari ini saya mau naik kereta api ke Garut. Mantap betul kan? Garut. Alhamdulillah PT Kereta Api telah meluncurkan satu kereta api yang menuju Garut dari Jakarta langsung. Alhamdulillah tentunya ini menjadi kebanggaan sekali bagi warga Garut ya. Kereta api bisa sampai ke Garut dari Jakarta, dari stasiun Gambir lagi, eksekutif lagi. Ekonomi juga ada sih. Saya belinya juga ekonomi, tapi karena saya ini ingin mencoba ekonomi premium. Tapi sayangnya saya kebagian set yang mundur, tapi tidak apalah. Yang penting hari ini saya mau naik kereta api ke Garut. Tahu kan saya mau naik kereta api apa? Saya ini mau naik kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir menuju stasiun Garut. Jadi sekarang kereta api Pangandaran itu selain tujuan akhir Banjar bisa ke Garut. Ini nih bagusnya kereta api. Walaupun jalur kereta api dari Cibatu ke Garut belum ada, tapi PT Kereta Api tidak habis pikir tentunya ya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Tentunya dengan adanya kereta api Pangandaran ini membantu masyarakat Garut yang sedang berada di luar kota, yang ada di Jakarta, untuk memudahkan masyarakat Garut yang sedang di Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Tapi sayangnya set kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir menuju stasiun Garut itu terbatas. Hanya 14 set kalau tidak salah ya. Hanya 14 set, 7 eksekutif dan 7 ekonomi premium. Atau 6, saya kurang tahu, lupa lagi saya. Kalau tidak salah ada 7 set, jadi totalnya 14 set. Padahal jika itu ditambah tentunya sangat bagus. Hari ini pun kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir menuju stasiun Garut itu sudah full habis. Ekonomi dan eksekutifnya pun sudah full habis. Coba kalau misalkan PT Kereta Api menambahkan angkutan moda transportasi dari stasiun Cibatu menuju stasiun Garutnya menjadi beberapa mobil. Jadi nanti saya ini naik kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir menuju stasiun Garut, nanti turun di stasiun Cibatu, dan di stasiun Cibatu nanti saya diantarkan oleh mobil khusus. Itu mobilnya dari PT Kereta Api khusus ya, mobil angkutan moda transportasi dari kereta api, dan itu tidak perlu ditanggung biaya lagi. Itu sudah sepaket sama tiket, jadi itu gratis dari stasiun Cibatu ke stasiun Garut, gratis. Tentunya ini menjadi cikal bakal perkereta apian, munculnya perkereta apian kembali di kota Garut. Dan alhamdulillah saya sekarang punya waktu untuk mencoba naik kereta api ini dari stasiun Gambir menuju stasiun Garut. Dari dulu saya ingin mencoba ini karena menurut saya ini sangat wow sekali, bangga sekali. Di tiket saya tercantum dari stasiun Gambir ya Jakarta sampai stasiun Garut, bukan stasiun Cibatu, stasiun Garut. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Garut. Yang belum coba atau yang belum tahu silahkan dari Jakarta, dari stasiun Gambir bisa langsung ke Garut, bisa langsung stasiun Garut. Apalagi musim lebaran, wah itu anti macet. Pokoknya sangat membantu kereta api Pangandaran ini. Terima kasih PT KAI. Ini dia bukti tiket saya naik kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir menuju stasiun Garut. Nah, ini adalah tiket kereta api saya dari stasiun Gambir menuju stasiun Garut. Lihat bacanya GRT Garut. Ini sungguh mantap sekali kawan, ini mantap sekali. Saya bangga sekali menjadi orang Garut. Telah ada kereta api langsung dari Jakarta loh ini menuju stasiun Garut. Tapi ini hanya dari Jakarta ya, dari Bandung belum bisa tentunya. Ini dari Jakarta, dari Gambir, tiket saya Yusri Rizky Pratama. Naik kereta api Pangandaran premium 417A. Aduh salah, saya itu setnya mundur. Dari Gambir menuju stasiun Garut. Mantap jiwa kawan. Oke, ikuti terus perjalanan saya menggunakan kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir menuju Garut kota.
Duduk di ekonomi 4 premium 4. Sengaja saya memilih premium karena ingin mencoba kereta api stainless steel premium, baru diganti 2 hari ini. Masih bagus, tapi sayangnya saya memilih set yang mundur. 17 ini set saya di sini. Ini set saya 17. Kereta api Pangandaran ini dari Gambir langsung ke Bandung ya. Dari Gambir langsung ke Bandung, terus dari Bandung langsung ke Cibatu. Jadi kereta api Pangandaran ini tidak berhenti di stasiun manapun kecuali di Bandung. Tidak berhenti di Bekasi, tidak berhenti di Cimahi, apalagi Purwakarta. Jadi langsung ke stasiun Bandung. Kecepatan kereta api Pangandaran 83 km per jam.
Bandung. Dan ini di sini banyak penumpang yang akan turun ya. Jadi dari Gambir turun di stasiun Bandung. Nanti akan digantikan kembali oleh penumpang dari Bandung menuju stasiun Banjar. Pengendarannya sudah sampai di stasiun Bandung, dan di ekonomi 4, di premium 4 ini seluruh penumpang yang ada di ekonomi 4, premium 4 ini turun di stasiun Bandung, kecuali saya tadi lanjut sekarang ke stasiun Garut. Di sini tadi di Bandung ada 1, 2, 3, 4 4 orang penumpang yang naik. Apakah nanti akan banyak penumpang? Biasanya kereta api Pangandaran ini selalu penuh dengan penumpang. Tetapi untuk hari ini saya belum melihat banyak penumpang yang masuk di kereta api Pangandaran. Mungkin kereta api Pangandaran kan ini yang kedua ya. Yang satu tadi telah berangkat stasiun Bandung, mungkin kebanyakan naik yang jam pertama. Tapi entahlah. Cukup sepi. Di luar dugaan saya ini bro, yang naik dari stasiun Bandung hanya 4 orang saja, 4-5 orang di Eco Premium 4. Biasanya kereta api Pangandaran ini penuh dengan orang-orang ya, karena masih gratis kalau dari Bandung menuju Banjar. Tetapi entah kenapa ini kereta api Pangandaran kosong sekali. Bahkan ekonomi 3, ekonomi 2, ekonomi 1 pun sama kosongnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Bagus. Kereta api Pangandarannya kosong. Jadi saya bisa luasa. Karena kereta api Pangandaran ini kosong, jadi saya pindah ke Premium 3. Terus setnya juga maju, kalau tadi mundur. Alhamdulillah ya, kosong. Ini di luar dugaan. Padahal biasanya kereta api Pangandaran ini selalu penuh. Apalagi sekarang masih gratis, masih 0 rupiah, masih 1 rupiah, sorry. Dari Bandung ke Banjar. Nah, kenapa hari ini kosong? Baguslah, bisa leluasa pilih tempat duduk. Pangandarannya berhenti jalur 2 stasiun Rancaikek, padahal di sini normalnya memang tidak berhenti. Mungkin hanya berhenti sejenak dan nanti akan berangkat lagi dari stasiun Rancaikek. Berhenti jalur 2 berarti ini berjalur yang lurus. Sepi bro. Jembatan Lingkar Nagrek.
karena kereta api Pangandarannya akan merapat stasiun Cibatu, jadi saya harus ke depan. Sekarang saya sudah sampai di stasiun Cibatu dan akan langsung keluar stasiun Cibatu naik mobil yang telah disediakan oleh PT Kereta Api menuju ke Garut Kota. Kereta Api Pangandaran sudah datang. Saya keluar dan menuju mobil yang akan mengangkut saya ke Garut. Nah, di sana ada mobil yang berlogokan KAI ya, KAI Akses. Nah, itu adalah mobil saya nanti yang akan mengantarkan saya ke Garut Kota. Entah diturunkan di mana, saya juga kan bacaannya stasiun Garut, kemungkinan akan diturunkan di stasiun Garut. Nah, ini adalah mobil khusus yang disediakan untuk penumpang kereta api Pangandaran dari Jakarta menuju Garut, transit di stasiun Cibatu. Angkutan terusan kereta api. Garut ya, Pak? Yuk. Kapasitasnya ini lumayan banyak ya, pas 14 orang kalau dihitung-hitung. Jadi mobil ini akan membawa saya ke stasiun Garut. Tadi turun dari kereta api Pangandaran, telah disediakan mobil khusus oleh PT Kereta Api. Jadi setelah satu paket dengan tiket saya akan diantarkan ke stasiun Garut kemungkinan ya. Alhamdulillah, wajib berbangga masyarakat Garut karena telah ada moda transportasi kereta api dari stasiun Gambir menuju stasiun Garut. Walaupun kereta api itu belum belum ada. Jadi jalur kereta api dari Cibatu Garut itu belum jadi, dan alhamdulillah bisa memakai mobil yang ini. Ini dia interior mobil yang akan membawa saya ke Garut. Ini saya mengecek di KAI Akses, dari stasiun Gambir ke stasiun Garut itu telah habis, tetapi entah mengapa ini cuma saya aja yang naik. Alhamdulillah lah kalau gitu, jadi kosong. Mantap.
Tadi sebetulnya saya ingin turun di stasiun Garut, tapi karena hujan dan tidak memungkinkan, jadi saya meminta untuk turun di Agen. Ini adalah tempat pemberangkatan mobil angkutan terusan dari Garut menuju Cibatu dan nanti langsung ke Jakarta. Nah, di sini di jalan apa ini? Di dekat terminal Garut. Angkutan terusan. Jadi, kalian yang mau naik kereta api Pangandaran dari Garut ke stasiun Gambir bisa ke sini nih. Ini dekat terminal kok ini. Nah, posisinya dekat SMA N6 Garut. Tapi tidak akan lama lagi di sini itu tempatnya akan pindah ke stasiun Garut. Nah, makanya saya juga bingung. Kan seharusnya di stasiun Garut, tetapi malah di sini. Nanti angkutan terusan ini akan pindah di stasiun Garut. Sebetulnya tadi saya bisa ke stasiun Garut, tapi malas, ini kondisinya hujan juga dan nanti di sana becek. Alhamdulillah saya sudah sampai di Garut kota. Jadi kalian yang mau naik kereta api dari Garut ke Gambir maupun sebaliknya bisa memakai kereta api Pangandaran ya. Sebagai info saja. Sayang sekali saya tidak bisa mengabarkan lebih karena cuaca tidak memungkinkan di sini. Terus tadi saya cek juga di KAI Akses ke Garut itu penuh, tapi ternyata cuma saya saja yang naik. Mungkin itu orang-orang jail yang hanya memesan tapi tidak sampai ke Garut, mungkin hanya sampai Cibatu, sampai Bandung dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah subscribe. Terima kasih. Mohon maaf jika ending saya kurang maksimal, tidak sampai stasiun Garut dan saya hanya turun di sini di terminal Garut. Ini terminal Garut ini adalah tempat mobil angkutan terusan. Jadi yang mau naik ke Gambir dari Garut bisa ke sini dekat SMK N6. Bisa ke sini. Nah, dan nanti dari stasiun Cibatu naik kereta api Pangandaran ya. Tapi tidak akan lama lagi, nanti kantor ini akan pindah ke Jalan Mawar ya, ke stasiun Garut. Terima kasih para kawan-kawan yang sudah nonton, yang sudah like. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.